Nah, berawal dari saking seringnya banget nih SMS modus kayak gini, entah gratis kuota selama lockdown, entah ulang tahun WhatsApp dan sebagainya ya, hati-hati. Jangan gampang-gampang percayalah, apalagi masa-masa kayak gini. Kita coba buka. Ya, iseng-iseng aja sih ini. Nah, provider apa yang Anda gunakan? Wis, fake-fake semua ya ngisinya. Si fake aja. Ntar pastinya, ntar disuruh kayak bagiin ke WA gitu kan. Coba. Yang mana main kuota nih, Janirek? Ini dan main klik batal itu nambah. Nah. Berarti enggak, ini tuh nambah terus, masih enggak dibagikan. Itu tuh diarahin terus ke link. Nah, Oppo Find X, sekarang diiming-iming hadiah ini. Yes, ngawur aja ya, di Facebook. Kita coba, minta apa coba dia. Selamat, Anda memenuhi klasifikasi. Padahal kan gak masuk apa. Nah, ini nih yang bahaya. Ketika sama yang diminta buat ngisi data sesuai KTP konfirmasi. Sekarang di mana-mana data itu kan pakai nama ibu. Jadi kalau ada akun apapun bukan buat ngurus perkara-perkara resmi, jangan sekali-kali nulisin nama ibu, nama bapak dan lain sebagainya. Iki bahaya, Rek. Lek sama yang nulis kebobolan nama ibu, iku akun bank. Terus sembarang-barang akun nih kuis isuk jebol kabeh. Hati-hati, apalagi ya, ya please banget deh yo, sing minimal kita nyetop lah, nyetop SMS kayak gitu, broadcast macam itu. Bayang nolak sing nompo iku wong hopeless banget, keadaannya lagi nggak punya apa-apa, terus ih dapat hadiah, dapat kupon, bahaya gitu loh. Stop lah, hoak ini semua.